Halo guys, balik lagi bersama channel AGM Lombok Moto Vlog di sini. Ya, di video kali ini aku mau kasih ngelihat kalian. Ya, ini kalau bisa ngelihat kalian di sisi ini tuh ada yang baru guys. Ini coba mungkin bisa di zoom ya. Nah, jadi itu kita ada di sini. Kemarin, nah ini apaan ya? Nanti gimana? Kita langsung ke video aja, oke? Sup, dah. Halo semua, balik lagi bersama channel lagi yang Lombok Moto Vlog di sini. Kalian sudah ngelihat video yang tadi barusan apa ya, kira-kira nunjukin sesuatu lah di situ. Jadi kali ini aku mau membahas membahas tentang jacknya Bipro AEMAG 2S. Wah, truk nih. Bentar lo. Ini bis aja nih, aja. Ya, itu aja deh. Aku mau membahas jacknya Bipro itu. Bipro itu. Bipro AEMAG 2S. Kenapa aku mau membahas itu? Dalam nemenin ngomong-ngomong kesana kemari itu udah lama banget ya, udah gak terasa. Jadi akhirnya pun dia pensiun, jacknya kisahnya kayak begini nih, kayak gambar ini. Itu udah jadi udah rusak gitu di situ. Oke, kalau gambarnya itu udah kalian isolasi tadi, udah aku perbaiki gitu kan. Udah aku perbaiki dan ternyata gak bisa juga gitu. Gak bisa, dan aku juga takatik ini kemarin sempat takatik mic kondensornya. Itu aku kirain itu yang rusak, ternyata bukan, ternyata jacknya itu. Jadi yang aku barusan aku tunjukin di video itu jack juga gitu loh, jacknya jadi nggak terlalu panjang kayak yang kayak asli bawaannya Bipro itu. Jadi ini cuma hanya pendek aja guys. Jadi dia pendek lebih ini ya, pendek gitu, dan ya lebih simple ibaratnya seperti itu sih guys. Ini recommended banget gitu. Aku sudah lagi dan sekarang ini juga lebih nyobain juga. Recommended banget untuk Bipro gitu juga bisa gitu kan. Jadi nyarinya itu hanya ya di toko, mungkin kalau di bagian sana mungkin ya toko audio gitu itu pasti banyak gitu. Jadi aku ganti tuh karena udah ya udah rusak lah, jadi nggak bisa di ini lagi ya. Jadi apa ya, ya ini sekalian nyobain sih, nggak tahu gimana. Karena sekarang lebih ini ya, lebih lang di kayaknya kita nggak kalau sekarang itu nggak terlalu panjang kayak dulu. Jadi ini lebih agak pendek. Oh shit. Ya pak. Dan apalagi ya, dan belinya itu bisa di toko-toko di tempat-tempat beli audio lah. Mungkin kalau yang
ya tinggal yang di daerah-daerah yang agak kota-kota besar mungkin banyak ya. Nah, kalau aku tinggal kepada gue tinggal di sini tuh gak ada, guys. Jadi ya aku belinya online kemarin. Nah, langsung itu pun ada gitu loh. Nah, jadi ukurannya ini, nah kayak gambarnya yang ini ya. Nah, itu ukurannya yang di depan yang sebagai laki-lakinya itu, yang lakinya itu 2,5 mili gitu. 2,5 mili ya. Dan yang untuk di belakangnya itu yang ceweknya itu ukurannya sekitar 3,5 mili itu. Jadi itu gue ya itu lah kau ya. Terus habis itu sudah sekitar itu pokoknya kita beli. Jadi kakinya itu ada sekitar 4 ya, kakinya juga mungkin 4 kakinya itu. Jadi ya untuk audio emang bagus, rekomendasi banget lah pokoknya. Jadi ini hanya untuk sekarang. Kalau sekarang ini ya aku lagi nyobain aja untuk jalan, soalnya belum tahu suaranya kayak gimana. Apalagi ya. Oke lah. Sampai di sini aja dulu videonya. Tadi pembahasan ya, bukan apa ya. Ya pokoknya tentang kamera lah. Jadi tentang jack eksternalnya itu untuk itu untuk pembahas recommended banget gitu. Nyarinya hanya di ada di toko audio. Semoga aja sih tempat kalian ada ya. Oke, ya tadi habis itu sudah selesai pembahasan yang lain-lain dan pembahasannya itu. Dan jika kalau memang bermanfaat silahkan di like. Kalau nggak bermanfaat mungkin silahkan di dislike ke bawah. Kalau mau follow-follow Instagram atau Facebook setelah video ini ada. Dan sampai di sini aja dulu videonya. Jangan lupa like, share, comment, and subscribe. See you on the next video. Agak melambok foto vlog. Balik dulu. Dadah.